Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah menangkap tersangka pembunuh seorang perempuan di satu kamar di bekas lokalisasi. Tersangka membunuh korban karena kecewa belum terpuaskan. Kurang dari 24 jam Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah menangkap tersangka pembunuh Sulastri alias Lucy. Perempuan muda yang ditemukan tewas di bekas lokalisasi Peleman, Kabupaten Tegal pada Senin dini hari lalu. Tersangka Roinaldi Ade Pradana ditangkap di rumah orang tuanya di Dukuh, Krangkeng Desa Pagejukan, Kabupaten Brebes pada Selasa dini hari, tersangka yang berprofesi sebagai petani bawang merah merupakan pelaku tunggal. Sangka mengaku membunuh korban karena kesal belum terpuaskan.